Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka atau unboxing Mikrotik RB931 Hub Mini. Oke, ini saya beli lewat Shopee. Bentuknya sangat kecil sekali. Oke, kita buka dulu. Oh, sebelum saya buka, saya ucapkan terima kasih Bu untuk City Network di aplikasi Shopee. So, pengiriman cukup cepat, sekitar 3 hari ini sampai selesai, sampai di rumah saya dari Jakarta Mangga 2 sampai di Batang. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia. Bentuk kardusnya sangat kecil. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Oke, kita coba buka. Oke, kita dikasih strukturnya. 259.900. Oke, ini dia. Routernya sangat sangat kecil. Lebih kecil dari kakaknya yang RB941. Oke, di sini ada tombol mode, ada tombol reset, kemudian ada tiga port di sini. Dia ada tulisan router board, sangat kecil, sangat sangat kecil. Oke, ini ada adapternya. Oke, untuk adapternya outputnya 5 volt 1 ampere. Oke, kita langsung aja kita coba colokan. Nyalakan oke. Di sini untuk powernya melalui oke. Seperti charger HP sekarang ya.
Oke, selanjutnya akan saya setting untuk connect dengan seamless. Jadi untuk unboxingnya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bisa, kalau ada pertanyaan bisa lewat komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.